Oke. Kamu usianya berapa sih? Apa? Umurnya berapa? Kira-kira berapa? Kalau dilihat dari wajahnya 45 tahun? Hei, sembarangan. Salah. Berapa dong, kasih tahu Kak Indra? Kata orang belakang tadi. Orang belakang, oh emang ya. Di belakang doang adanya. Umurku itu Piro. Masih 1 tahun. Satu tahun sebelum masehi Kak Indra. Tapi bagus banget suaranya, kalau dilihat gayanya pun mirip sama Mbak Soimah ya. Tuh, iya, karena bisa nyinden ya kan. Ih, karena aku anaknya. Hah? Oh anak Soimah bener. Ini anaknya Soimah? Gak mungkin. Kenapa? Ini pasti cuma pakai konde doang langsung mirip. Kamu tuh bisa nyanyi dari usia berapa sih, Ken? Dari kecil, segini loh. Dari segini udah bisa nyanyi? Iya. Ini anak opo kuntil ini loh. Hebat ya, 10 tahun udah bisa nyinden. Tapi sekarang nih untuk membuktikan juga kalau ya. Niken ini bisa nyinden ya. Coba kan, Soimah itu kan suka anoman obong tuh, suka nyanyi ya. Rong dong rong dong 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 dong. Oke. Anoman obong. Iya. Monggo. Sekarang ya. Besok. Cerita. Wow. Keren. Mana? Apik tenan loh. Apik ya, tenan loh. Banget ya suaranya. Adalah. Kalau begitu mungkin coba aja menyanyikan lagu Sunda. Oh, Umah Sunda. Adamah. Bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Coba. Bago Niken mah. Coba. Bagus banget. Loh. Iya, saya kan selain sinden Jawa, saya juga bisa nyanyi Sunda. Bisa nyunda. Wih, asik. Ya. Hebat loh. Belum kan? Jangan budenya dong. Rusakin dong. Apa itu? Pak kayak tawon mi. Jangan budenya dong yang nyanyi. Batin lancar. Batin lancar.
antos Bapak Ibu.